Melihat dari dekat keseruan reuni tur di Solo Ikatan Alumni SMA Negeri 6 Surabaya 1979-1980-1981. Solo, The Royal Indonesia TV masa-masa sewaktu sekolah begitu penuh dengan kenangan bukan? Tapi satu persatu teman sahabat mulai harus menghadap sang Halik. Alhasil, bagi banyak orang, reuni atau temu kangen sesama teman sewaktu sekolah jadi acara yang menyenangkan. Bisa bertemu dengan teman, sahabat, bahkan pasangan semasa sekolah. Bisa dilihat gerak dan tawa teman, teman tampak melupakan usia yang sebenarnya bukan. Kata sebagian orang reuni sekolah, kamu bisa kembali muda, mempererat pertemanan, menjalin hubungan bisnis, dan kalau beruntung, memperbarui status asmara juga loh. Bahkan sampai ke jenjang pernikahan. Pandemi COVID-19 yang baru aja sedikit berakhir, lebih kurang 3 tahun, menghambat kita semua untuk bisa temu kangen dengan teman sewaktu sekolah dulu, yang biasanya dilakukan berbarengan dengan momen lebaran. Ada juga teman yang harus menemui ajalnya karena COVID-19. Selamat jalan sobat, Allah selalu bersamamu. Reuni tur di Solo Ikatan Alumni SMA Negeri 6 Surabaya Angkatan 1979-1980-1981 berlangsung guyub rukun dan saduluran selawase, di kawasan wisata Solo tanggal 14 Maret tahun 2023. Berikut laporan wartawan Royal TV dari Solo, Cok Santoso. Yeah.
jalan terus malam ini. Iya. Sajane mendek kudu. Ngono Mas. Hatiku berseri. Andai kan kasih dan sayang. Saya tulus pesanmu kepadaku. Melihat dari dekat keseruan reuni tur di Solo Ikatan Alumni SMA Negeri 6 Surabaya 1979/1980-1981. Solo, The Royal Indonesia TV masa-masa sewaktu sekolah begitu penuh dengan kenangan bukan? Tapi satu persatu teman sahabat mulai harus menghadap sang Halim. Alhasil, bagi banyak orang, reuni atau temu kangen sesama teman sewaktu sekolah jadi acara yang menyenangkan. Bisa bertemu dengan teman, sahabat, bahkan pasangan semasa sekolah. Bisa dilihat gerak dan tawa teman, teman tampak melupakan usia yang sebenarnya bukan. Kata sebagian orang reuni sekolah, kamu bisa kembali muda, mempererat pertemanan, menjalin hubungan bisnis, dan kalau beruntung, memperbarui status asmara juga loh. Bahkan sampai ke jenjang pernikahan. Pandemi COVID-19 yang baru aja sedikit berakhir lebih kurang 3 tahun, menghambat kita semua untuk bisa temu kangen dengan teman sewaktu sekolah dulu, yang biasanya dilakukan berbarengan dengan momen lebaran. Ada juga teman yang harus menemui ajalnya karena COVID-19. Selamat jalan sobat, tolong selalu bersamamu. Reuni tur di Solo Ikatan Alumni SMA Negeri 6 Surabaya Angkatan 1979/1980-1981 berlangsung Gunung Rukun dan Saduluran Selawase, di kawasan wisata Solo tanggal 14 Maret tahun 2023. Berikut laporan wartawan Royal TV dari Solo, Cok Santoso. .2 Reuni mengungkapkan potensi persahabatan yang belum pernah muncul di masa lalu. Anonymous, 2023. Kawan sejati tidak mengenal waktu. Seberapa lama pun tak bertemu, teman adalah teman. Anonymous, 2023. Seseorang yang kehilangan silaturahmi dengan teman lama adalah seseorang yang merugi. Anonymous, 2023. Jadikan reuni sebagai ajang silaturahmi, bukan untuk pamer diri. Bukan. Anonymous, 2023. Tidak ada hal apapun di dunia ini yang jauh lebih berharga dibandingkan sahabat sejati. Anonymous, 2023. Kebersamaan itu indah saat dijalani dan indah saat kenangannya diingat. Anonymous, 2023.